kita akan proceed dengan conservation of linear momentum. Okay, conservation of linear momentum, dia ada principle dia. According to the principle of conservation of linear momentum, it states that total momentum is zero ataupun constant if no external force acts on a closed system. Okay, alright. First kita kena faham term-term yang kita ada dekat sini sebelum kita literally understand the principle of conservation of linear momentum dekat sini. Alright. The first thing kita nak fokus adalah apa maksud the total momentum dekat sini. Okay, kita nak fahamkan dulu apa maksud total momentum. Okay, total momentum adalah apa sahaja momentum that you're going to have in a particular case. Okay, apa sahaja momentum yang kita akan ada in a particular case. Okay, so contoh awak tengah ada objek tengah bergerak lah kan. Bila objek tengah bergerak, momentum dia dekat sini adalah the mass darab dengan the velocity dekat sini. Okay, itu kita cakap. Tapi kalau kita ada more than one object is moving, kita kena consider the momentum of both the object ataupun semua objek yang tengah bergerak dekat sini. So total momentum leads to the whatever object that you have is undergoing motion, kita kena consider dia punya momentum dekat sini. Selalunya untuk case conservation of linear momentum ini, we must have object colliding. Kita kena ada objek yang tengah collide. Untuk collide, dua objek itu kena bergerak dan collide. Okay, so total momentum kita tengah cakap dekat sini adalah momentum of objek yang akan collide itu. Dia kata total momentum is zero ataupun constant. Okay, momentum yang kita kena dapat bila awak tambah semua momentum tu is either dia kena zero ataupun constant. Kita fokus pada constant dulu. Okay, zero kejap lagi saya datang. Kita fokus pada constant dulu. Okay, apa maksud constant dekat sini adalah apa sahaja nilai yang kamu ada sebelum kena sama dengan nilai selepas. Maksudnya nilai dia tidak boleh berubah. So let's say kita ambil contoh dekat sini, awak ada dua objek. Objek pertama adalah M1 dekat sini. Okay, dia tengah bergerak ke kanan. Okay, so oleh sebab dia adalah objek yang ada mass M1 dan dia tengah bergerak ke kanan dengan velocity U1, dia akan ada momentum. Okay, so kita boleh kira momentum dia, dia akan jadi MU dekat sini. Okay, mass times velocity. Okay, tapi ini adalah objek satu. Untuk differentiate between objek, sebab kita ada dua objek yang tengah bergerak, saya guna subscript 1 dekat sini, M1 darab dengan U1. Okay, so this is the momentum of the first object. And then kita ada objek kedua. Your second object is also moving. Your second object is also moving, so dia pun akan ada momentum dia. So momentum dia akan jadi M2, U2. Alright? Okay, dua-dua objek ini tengah bergerak ke arah each other. So they are moving towards each other, and we know when they are moving towards each other, they have tendency to collide dekat sini. Okay, dia ada tendency untuk collide, berlanggar dekat sini. So perjalanan sebelum dia berlanggar ini, before the collision, kita panggil initial momentum. Okay, kita panggil initial momentum. Okay, kita panggil dia P initial. Okay, kita ada berapa banyak P initial? Kita ada dua P initial, iaitu P1 dan juga P2, sebab dua objek tengah bergerak. Dua-dua objek ini ada momentum dia. Okay, so ini kita panggil total momentum initial ataupun total momentum before collision. So kita panggil dia summation of P initial. Summation adalah awak tambah semua momentum yang awak ada for the case before the collision dekat sini. Alright, summation of P initial akan jadi P1 campur dengan P2. Kita ada dua je objek yang tengah bergerak. So dua objek ni ada momentum, P1 dan juga P2. And then P1 kita adalah M1 U1 plus dengan M2 U2. Okay, apa sahaja jawapan yang kita dapat dekat sini? Apa sahaja jawapan yang kita dapat dekat sini? Selepas dia berlanggar, kita kena kekalkan nilai yang kita ada ini. Sebab dia cakap the total momentum is constant. Maksud dia tak boleh berubah. Okay. And then apa jadi adalah dia akan collide. After dia collide, okay, after the collision, dia boleh jadi dia rebound ataupun boleh jadi dia stick together and move together ataupun apa saja boleh jadilah. So cuma kita sekarang nak tengok pada term dari segi momentum dia sahaja. So after they collide, proses after ini dia akan ada momentum juga because the object with particular mass is moving with a particular velocity dekat sini. So dia akan ada momentum. So objek pertama akan ada momentum satu, objek kedua akan ada momentum kedua dekat sini. Okay, oleh sebab ini adalah after collision, so
momentum pertama dia akan jadi M1, kita panggil final velocity. Tadi adalah initial velocity, ini yang kita panggil velocity seterusnya, iaitu selepas collision. Ini akan jadi M2, V2. Okay, so your after collision is going to have summation of P final, iaitu selepas collision berlaku. Initial adalah before collision, final adalah after collision. So you're going to have P1 plus P2 juga. Cuma P1 kita sekarang adalah M1 V1 plus V M2 V2. So whatever value that you got for your initial, ini katakan saya panggil dia adalah X, final kamu pun kena X. Itu maksud constant. Therefore, apa conclusion yang kita boleh buat ataupun apa yang principle of conservation of linear momentum ini state basically adalah the summation of P initial must equals to the summation of P final. Momentum before collision must equals to momentum after collision. This is because momentum can never be created or destroyed. Maksudnya kita tak boleh ada penambahan momentum dalam tengah jalan ataupun kita tak boleh ada momentum being destroyed in a system. Okay, dalam sesuatu sistem. So konsep yang perlanggaran ini antara dua objek ini kita panggil satu sistem. Okay, dua objek ini datang bergerak, berlanggar, collision berlaku and then mereka rebound dekat sini. This whole thing kita panggil one system. Dalam satu sistem, momentum yang kita ada asal kena sama dengan momentum akhir. Kita tak boleh tiba-tiba asal adalah X, akhir dia jadi Y dekat sini. Cannot. Okay, kita kena kekalkan momentum dia. The momentum is conserved. Cannot be created nor destroyed dekat sini. Okay, so basically ini adalah equation kita. M1 U1 plus M2 U2 kena sama dengan M1 V1 plus M2 V2. So ini adalah before collision must equals to after collision. Tapi dia cakap dekat sini dalam principle of conservation dia ada syarat. Dia kata if no external force acts on a closed system. Okay, selalunya benda ini jaranglah berlaku. Closed system ini kita hanya boleh capai bila kita hanya boleh capai bila contoh dekat space. Kenapa adalah sebab kita akan ada external force sebenarnya. Kita tak boleh neglect all this external force. Contoh paling senang adalah bila dua kereta berada di jalan raya berlanggar. Okay, so satu kereta, kereta A tengah bergerak dekat depan, kereta B dekat belakang datang dengan laju langgar kereta A itu dari belakang. So this is your car. A moving with a slower pace, datang dari belakang kereta B. Kereta B ni lagi laju. Okay, dia datang, dia langgar, bang. Bila dia datang, dia langgar dekat sini, momentum yang asal ada, ini P1 kamu, ini P2, initial momentum kamu kena conserve, kena sama dengan final momentum. However, kita punya ini bukan closed system because kita tak ada, kita ada external force. Contoh external force yang kita ada adalah dekat sini adalah friction, iaitu friction between the tire of the car and the road itself. Kita akan ada friction. Cuma dalam syllabus kita, kita akan neglect all this. Kita akan assume kita ada perfect closed system dekat sini. Kita akan neglect all these external factors unless it is mentioned in the question. Tapi tak payah risau lah, memang kita akan neglect semua ni. Okay, so dalam syllabus kita, kita akan cakap dia memang conserve. Okay, dia memang conserve sebab kita neglect any external forces. Contoh external forces dekat sini adalah friction, air resistance. Semua ini kita abaikan. Kita cakap seolah-olah dia tak wujud. Are we clear here? Yes, miss. Yes. Yes, miss. Okay. Okay, kena faham this principle of conservation of linear momentum. Apa dia cakap adalah total momentum is zero ataupun constant if no external force act on a closed system. So dalam syllabus kita, kita akan assume semua ini adalah closed system. Perfect closed system yang tak ada external force. Therefore, momentum dia kena conserve dekat sini. So as long as two object is going to collide, as long as two object is going to collide, dia punya, you can apply that principle of conservation of linear momentum. Maksudnya momentum sebelum dia punya collision kena sama dengan after dia punya collision. So P initial kena sama dengan P final. Tapi you have to be careful when you want to find your P initial, kena consider semua momentum. Maksudnya momentum of every object. Kalau ada dua objek, kena consider dua-dua momentum dia. Alright? Kalau ada tiga objek yang collide, so kena cari momentum untuk kesemua tiga-tiga objek itu. Alright, ini adalah case constant. Dari tadi saya cakap pasal constant. Kalau case zero pula, macam mana kita nak tahu total momentum itu zero? So, kalaulah ini case
momentum initial dia ada nilai. So saya cakap ada X, betul tak? So momentum final dia pun kena X dekat sini. Maksudnya nilai dia kena sama dekat sini. Alright, nilai dia kena sama dekat sini. Okay, kalau zero, kalau zero maksudnya initial dia kosong. Okay, so momentum asal dia kosong, maka momentum akhir dia pun kenalah kosong dekat sini. Tapi dia akan ada, dia akan involve some kind of motion juga dekat sini. Okay, contoh adalah kita ambil paling, case paling senang dekat sini adalah dari segi kita punya gun, revolver. Okay, bila awak nak tembak gun dekat sini, apa yang akan jadi adalah awak ada pistol. Okay, pistol kamu ni, bullet duduk dekat dalam. Okay, bullet akan duduk dekat dalam. Ini kita panggil case momentum kita, total momentum zero. Ini adalah case total momentum dia zero. Ataupun kita panggil dia case explosion. Okay, sama juga macam awak ada cannonball. Cannonball kan? Awak ada meriam dengan buluh tu. Meriam dengan apa buluh? Betul ke tu? Salah ke? Okay, awak akan letak benda tu dekat dalam, lepas tu awak akan tembak dia keluar. Okay, asalnya dua-dua objek kamu tak bergerak. Okay, kamu ada dua objek dekat sini. The first thing adalah kita tengok ini case pertama kita. The gun and the bullet. Okay, the gun is not moving, the bullet is not moving. Okay, tapi dua-dua benda ni ada mass. So kita akan ada initial momentum kita dekat sini adalah bullet, momentum of the bullet campur dengan momentum of the gun. Alright, bullet akan ada mass dia sendiri, mass of the bullet, initial velocity of the bullet dekat sini. Kita akan ada initial velocity of the bullet dekat sini. Bullet kamu akan ada initial velocity campur dengan mass of the gun, initial velocity of the gun. Tapi sebab dua-dua tak bergerak, initial velocity dia kosong. Bila initial velocity dia kosong, you will end up with initial momentum kosong. Okay? Ini initial momentum kamu kosong. So, apa yang jadi adalah bila kamu release tembakan. Okay, when you release tembakan, kamu punya bullet akan keluar. Betul tak? Bila bullet keluar, bullet akan bergerak. Dia ada velocity. So, mungkin awak fikir, oh tadi Miss kata momentum dah kosong. Tapi bila bullet keluar, ada velocity, akan ada momentum. Betul tak? Okay, what is going to happen adalah pada saat bullet ini keluar, okay, ini kita tak panggil collision lah kan? Tapi ini pun momentum kena conserve. Ini adalah case explosion. Dia tak payah collide. Dia meletup. Okay, so before dia meletup, dia akan ada momentum. Momentum dia kosong. Selepas dia meletup, dia punya total momentum kena kosong juga. Tapi macam mana dia kekalkan dia punya momentum yang kosong itu adalah bila bullet kamu bergerak keluar, awak lepaskan tembakan, dia akan bergerak ke depan dengan satu velocity. So kamu akan ada M1, B1 dekat sini. Okay, ini yang final eh. Ini summation, P final kamu. So kamu akan ada M1, B1. Ini bilang sudah bullet lah kan? Okay, campur dengan mass of the gun dengan velocity of the gun. Okay, apa jadi dekat sini adalah your gun here akan bergerak ke belakang. Dia akan, kalau kamu perasan lah, setiap kali kamu tembak, kalau kamu pernah main yang pistol main-mainan tu, setiap kali kamu tembak, kamu akan ke belakang. Atau kalau kamu tengok movie pun, orang yang tengah tembak, dia punya badan akan tunjuk ke belakang. This is because of that recoil thinking happening between the bullet and the gun. Okay, so dalam kes ini, bullet akan bergerak ke depan, kamu punya gun akan bergerak ke belakang. So dia akan ada a certain speed yang menyebabkan dia bergerak ke belakang. So dekat sini kamu punya velocity, direction dia bertentangan. Oleh sebab direction dia bertentangan, you can still conserve dia dan dapatkan dia kosong. Okay, ini case bila momentum kita is zero. Kita cakap P initial kena sama dengan P final. Kita tahu initial dia kosong, betul tak? Initial dia dua-dua tak bergerak. Bullet campur dengan mass gun, initial velocity gun. Dua-dua ni kosong, tidak bergerak. Bila dia tidak bergerak, dia akan ada initial momentum yang kosong. So kamu akan end up dengan mass bullet, final velocity of the bullet campur dengan mass gun, velocity of the gun dekat sini. Okay, so apa yang kita buat adalah kita akan bawa ini ke depan contoh. Okay, soalnya awak nak cari nilai salah satu benda lah kan. So akan ada negative mass gun, velocity gun sama dengan mass bullet, velocity bullet. So negative dekat sini does not belong to mass. Mass adalah scalar quantity. Negative ini belongs to the velocity. Dia indicate direction of velocity. One of the object akan bergerak in the opposite direction. Okay, okay, faham Miss. So, kita still manage to conserve here. Okay, conservation of momentum akan berlaku dalam dua case. Satu adalah collision yang dikekalkan momentum asal kena sama dengan momentum akhir, ataupun dalam case explosion di mana momentum asal kosong, momentum akhir pun kosong, cuma objek kamu akan bergerak in the opposite direction.
Momentum kita tahu is a vector quantity. Kita tahu momentum adalah vector sebab P is mass darab dengan velocity. Velocity is a vector, maka momentum pun vector dekat sini. Alright. Kalaulah momentum kamu ini, your collision between two objects involves two dimension, okay, maka awak kena resolve into component. Sama macam kita belajar velocity ataupun force. Bila kita ada X component, Y component, kita akan resolve. X component, Y component ini melibatkan two dimensional cases. Okay, begitu juga untuk momentum, you can have two dimensional cases. When you have two dimensional cases, you're going to resolve them into X component and Y component dekat sini. So, kita sebelum kita tengok resolving dia, kita tengok dulu pada types of ataupun what is one dimensional collision ataupun what is two dimensional collision dekat sini. Alright, untuk kes pertama dekat sini kita ada head on collision. So awak kena tengok kadang-kadang dalam soalan dia suka guna perkataan head on collision. Kalau dia kata head on collision, itu adalah kes 1D component. Maksudnya objek yang nak berlanggar ini, objek yang nak berlanggar ini akan bergerak along komponen yang sama. Selepas dia langgar, dia akan kekalkan dia punya pergerakan dalam komponen yang sama masih. Bukan lepas dia langgar, satu gerak ke atas, satu gerak ke kanan, tak ada. Kalau tadi asalnya dia adalah kiri kanan, lepas perlanggaran pun masih kiri kanan. Dia maksudnya masih komponen yang sama. Kita panggil dia head on collision, iaitu one dimensional collision. The velocity of each body just before impact is along the line of impact joining the center. Okay, contoh dekat sini, garisan yang putus-putus dekat sini adalah the line yang dekat tengah-tengah itu, line of impact dekat sini. So, objek kamu sekarang, literally dia punya center dekat sini of both object bersentuhan dengan center of that particular line. Okay, so bila dua-dua objek ini berlanggar, dia akan bertemu dekat tengah-tengah. Okay, lepas perlanggaran berlaku, satu akan gerak ke kanan, satu lagi akan gerak ke kiri. The opposite direction daripada direction asal dia bergerak. Dan bila mereka bergerak, mereka masih bergerak along the component yang sama. Hanya melibatkan satu axis sahaja, iaitu X axis sahaja. Boleh jadi objek kamu tengah turun ke bawah, kamu ada satu objek tengah turun ke bawah, berlanggar dengan lagi satu objek yang tengah naik ke atas. Alright? Okay, lepas perlanggaran, mungkin dia akan gerak macam ni, after the collision. So as long as dia masih involve satu komponen sahaja, dekat dalam kes ni adalah Y komponen, ini kita panggil one dimensional collision. Kalau dia adalah two dimensional collision, kita panggil dia non head on ataupun kita panggil dia oblique collision. Okay, kadang-kadang dia suka guna perkataan oblique dalam soalan, an oblique collision. Okay, dekat sini awak tahu dia memang two dimensional collision. Maksud two dimensional, kita kena guna X komponen, Y komponen, kena resolve itu X component dan Y component. Bila kita cakap resolve into X component dan Y component, kita hanya boleh tambah X dengan X, Y dengan Y. Tak boleh campur aduk dekat sini. Okay, so what is going to happen adalah, contoh dekat sini adalah, line kita dekat sini adalah at this particular point. This is your line. Okay, dotted line kamu dekat sini. Objek kamu, dia tak adalah literally sitting at the center of your line. Dia tak duduk dekat tengah-tengah line kamu. Dia lari sikit. So, bila mereka nak berlanggar, apa jadi? When they want to collide, they did not collide center dengan center. Dia collide CP-CP je gitu. Dia akan collide CP-CP, hujung dengan hujung. Bila mereka collide hujung dengan hujung, bila mereka rebound after the collision, mereka takkan rebound dalam komponen yang sama sebab mereka langgar CP. Apa yang akan jadi adalah, kalau kamu boleh nampak pergerakan tangan saya. Okay, ini kalau dia datang on the straight line tau. Dia datang, dia langgar straight, dia akan rebound pun straight. Okay, ini one dimensional. Head on collision. Dia datang, dia langgar, dia akan patah balik gini. Tapi kalaulah dia yang langgar CP-CP tu, satu atas sikit, satu bawah, okay? Bila dia datang, dia langgar, awak tengok tangan saya pun, dia pun satu naik ke atas, satu turun ke bawah at a certain angle. So, after the collision, they are not going to move in the one dimensional. So, contoh dekat sini adalah, bola pertama, kamu bola warna merah ini, lepas perlanggaran, dia akan ke bawah at a certain angle. So, ini adalah direction dia. Okay? Bola kedua pula dekat sini, bola kedua pula dekat sini, dia naik atas. After the collision, lepas dia langgar, mungkin dia gerak begini. So dia naik ke atas at a certain angle. Dia, so dia involve theta dekat sini. Bila kita ada theta dekat sini, apa yang jadi adalah you have to resolve. Okay? Yang penting kita kena ingat dekat sini adalah momentum tetap conserve. Once selepas collision berlaku, momentum yang dia ada before kena sama dengan momentum selepas.
So untuk case one dimensional dekat sini, tadi kita cakap momentum kena conserve. So apa yang jadi adalah, okay, according to the conservation of momentum, equation kita akan jadi summation P initial kena sama dengan summation P final. Ini adalah untuk case head-on collision. Okay, kita ada dua objek. Objek pertama bola nombor 3, objek kedua bola nombor 12. So kita panggil ini mass 1, ini mass 2. Bergerak dengan velocity U1 dengan U2. Okay, dua-dua bergerak, ini adalah sebelum collide, so ini adalah before collision. P initial kita. So kamu akan ada M1 U1 plus M2 U2. Summation dua-dua ini adalah P initial kamu. Okay, and then selepas mereka berlanggar dekat sini, tengah-tengah sini, after they collide, what is going to happen adalah dia akan rebound. After that, dia akan bergerak. Mass dia tak berubah, mass dia masih sama, M1 dengan M2 tak bergerak, cuma dia bergerak with different velocity and different direction sekarang. Ini akan ada velocity 2, ini kita panggil dia velocity 1 dekat sini. So you're going to have M1 V1 plus M2 V2. Okay, ini kita dah faham tadi, ini adalah conservation of momentum. Momentum before collision sama dengan momentum after collision. Untuk case non-head-on ataupun oblique collision, case dia pun sama. Kita kena ada momentum kena sentiasa conserve. Momentum dia tak boleh hilang. Cannot be destroyed nor created. So, P initial kena sama juga dengan P final. Okay, cuma awak kena hati-hati, asalnya initially they were moving along X component sahaja. Walaupun mereka bukan berada pada literally at the center, maksudnya mereka berlanggar CPCP dekat sini, tapi asalnya dua-dua orang tengah bergerak kiri dan kanan. Only X component sahaja dekat sini. Tapi after the collision, pergerakan mereka, kalau kita tengok pada objek kedua kita, ball 12 ni, okay, bergerak in this direction. So this direction here involve X dan juga Y sebab dia adalah northeast direction. Okay, whereas bola satu kita pula bergerak in the direction of southeast direction. So dia akan ada X component dan Y component juga. So what is going to happen to our principle of conservation of momentum adalah dia masih conserve, cuma kita kena conservekan dia along component. So conservation kita akan jadi untuk component X dan juga untuk component Y. So awak akan ada summation P initial kena sama dengan summation P final, betul tak? Tapi kena buat along component, X component dengan X component. Okay, summation P initial untuk Y component kena sama dengan summation P initial untuk P final untuk Y component. So kena conservekan dia along component dahulu. Alright, so apa yang akan jadi dekat sini adalah kamu akan ada M1 U1 along X campur dengan M2 U2 along X. Okay, kita consider velocity dia along X sahaja. Okay, and then kita akan ada M1 V1 along X dan juga M2 V2 along X. Okay, dekat sini pula semua subscript dia kena Y. Maksudnya X dengan X, Y dengan Y. Okay, kita tengok satu contoh dekat sini. Macam mana kita nak masukkan dia dalam equation. So, kalaulah saya bagi nilai. Okay, kita ambil case yang gambar dekat sini. Okay, let's say saya cakap mass 1 kita adalah 3 kg. Mass 2 kita adalah 12 kg contoh. Okay, initially mass 1 bergerak dengan velocity 3 ms negatif 1. Mass kedua pula bergerak dengan 12 ms negatif 1 contoh. Okay. Alright, selepas collision katakan angle mereka 45 degree, dua-dua 45 contoh. Okay, and then dia cakap V1 ini adalah 4 meter per second. Dia kata find, sorry terbalik, ini adalah V2 sebenarnya. V2 adalah 4 meter per second, dia kata find V1. Maksudnya selepas collision ini kita nak tahu apa jadi kepada kelajuan objek pertama kita, iaitu ball nombor 3 ini. So apa yang kamu akan buat adalah you're going to apply conservation of momentum in order to find what is the value of V1. Tapi sebelum tu, boleh sebabkan ini adalah 2D collision, awak kena conservekan dia along component. So awak akan ada P initial along X kena sama dengan P final along X. Kita buat X dulu, nanti baru kita masuk kepada Y.
Okay, so akan ada M1 U1 X campur dengan M2 U2 along X. Samakan dengan M1 V1 X campur dengan M2 V2 X. Okay, kita tengok objek pertama kita. Objek pertama kita initially dia tengah bergerak 3 meter per second ke kanan. Ke kanan ini X komponen. Betul tak? Ke kanan X komponen. So kita pun akan masukkan. So mass dia adalah 3. Ke kanan positif 3. And then kita campur dengan objek kedua. Mass dia adalah 12. Okay, initial velocity dia 12 meter per second bergerak ke kiri. Okay, oleh sebab kiri kita letak negatif 12. And then kita samakan dengan M1. M1 adalah 3. V1x. Okay, kita nak V1 along x component. Okay, kita tengok pada objek pertama kita iaitu ini. Okay, kita tak tahu apa nilai V1 tapi dia kata ini direction dia. Okay, dia kata ini direction dia dekat sini. So, ini directionnya. This is the direction. Ini adalah V1. Kita nak V1 along x saja. So, apa kita buat? Kita ambil yang paksi x saja. V1 along x. Apa jadi kepada V1 along X? Dia akan jadi V1 trigo theta. Okay, trigo. Tengok, theta kita sentuh paksi mana? Paksi X. So, cos 45. Alright. Nilai V1 kita tak tahu. Itu yang kita nak cari. Itu adalah objektif kita. Oleh sebab itu, kita akan biar dia sebagai unknown. V1 cos 45. Ke kanan, so positif sahaja. And then campur dengan bola kedua 12. V2 X. V2X, kita pergi ke bola kedua kita. Bola kedua kita tengah bergerak ke arah northeast. So kalau kita nak along X saja, kita ambil yang ini saja. Ini adalah V2 along X kita. V2 along X akan jadi berapa? V2 cos theta. V2 kita 4 ke kanan positif cos 45 dekat sini. Alright. So, awak pun tekanlah kalkulator ini jadi 9 campur dengan 12 darab 12, 144. Betul tak? So, jadi minus 144 samakan dengan cos 45. Tekan kalkulator dapat 0.707 darab 3. So, akan dapat 2.12 V1 campur dengan darab dengan 12. 33.94. So kalau tengok, oleh sebab soalan ini ada satu sahaja unknown iaitu V1 sahaja yang kita tak tahu, maka dengan hanya membuatkan satu komponen sahaja, summation along one component, you can simply solve dia, awak terus dapatkan nilai V1. You do your max, you can get the value of your V1 dekat sini. Alright? Okay? Saya pun tak tahu apa jawapan dia sebab soalan ni saya congak je. Okay? So you can automatically dapat nilai V1. Contohlah kalau dia tak bagi nilai, V2 juga tadi. Contohnya V2 adalah unknown juga. Dia suruh cari. You have to find by yourself. Maksudnya kita ada dua unknown dalam soalan. Kita akan ada V1 dan juga V2. Okay, bila kita ada dua unknown, kita tak dapat proceed dekat sini. Apa yang kita akan jadi adalah kita akan ada dua unknown. So what you have to do next adalah cos 45 darab 12, cuma kejap eh. Akan dapat 8.49 V2. So kita ada dua unknown dekat sini. So kita tak dapat selesaikan ni sebab kita ada V1 dan juga V2. Okay, so apa kita buat adalah next kita pergi ke summation along Y component pula. Sebab tadi dah buat X, kita kena dapatkan equation kedua kita. Sebab kita ada dua unknown. When you have two unknown, obviously you need two equation to solve that. Okay, so kita akan ada M1 U1 along Y campur M1 U, sorry, M2 U2 along Y. M1 V1 Y campur M2 V2 Y. Jangan malas tulis subscript. Okay, jangan malas tulis subscript. Kalau awak malas tulis subscript, nanti waktu substitute awak akan buat kesalahan. Okay, sekarang kita tengok pada bahagian kita punya Y component. Kalau awak tengok objek kita, mass 1 adalah 3. So saya pun masukkanlah 3. Okay, initial velocity along Y. Kalau awak tengok pada objek M1 kita, dia tengah bergerak ke kanan. Ke kanan adalah X axis sahaja. Okay, sebab dia asalnya memang tengah gerak along X axis, dia tengah gerak ke kanan. So ini jadi kosong. And then kita campur dengan kedua kita, mass dia 12. Initially dia tengah bergerak ke kiri, which is X component sahaja. Maka ini jadi kosong juga. And then masukkan nilai yang lain, 3. V1 along Y. V1 along Y
bergerak ke bawah. Ini V1 kita. Okay, V1 along Y, downwards. Okay, iaitu south kamu. So, kamu akan ada, kamu pun masukkan downwards negative V1 kita nak cari. Sebab tadi X dah ambil cos, yang ini akan jadi sin 45. And then campur dengan mass kedua kita 12. V2 along Y, V2 kita bergerak ke atas. Positif, V2 Y akan jadi V2 sin 45. And then do your max, ini akan jadi kosong sama dengan sin 45. Darab 3, dapat negatif 2.12 V1 campur dengan sin 45. Darab dengan 12, you get the same one, 8.49 V2. So rearrange kawan ni bagi cantik, 2.12 V1 sama dengan 8.49 V2. And then jadikan V1 subject. Awak dapat 4.00 V2. So V1 bersamaan dengan 4 V2. Okay, tak habis lagi ya, kita habis. So buat apa? Ini masukkan dekat equation pertama kamu. Ini equation pertama, ini equation kedua kamu. So substitute equation 2 into equation 1, dapatkan nilai V1 dan juga V2. Okay, ini adalah cara nak solve problem for conservation of linear momentum. Okay, kalaulah dia adalah 1D tak ada masalah. 1D dimension selalunya tak ada masalah. Kalau dia ada 2D, you have to be very careful. Awak kena buat asing-asing untuk X component dan juga untuk Y component. Tak boleh buat serentak.